Station 10. Tapi itu mindset, bro. Kali ini orang Bogor nih, tapi motornya plat letter B. Ini ownernya Om Hermanto dari Bogor. Nah, di sini saya melakukan modifikasi upgrade lampu utama. Satu titiknya kita up drivernya jadi 40 watt. Jadi dikalikan 6, dihitung sendiri deh. Untuk alisnya DRL kombinasi sen running, tapi kali ini runningnya maunya yang bawah sama yang atas tok. Yang tengahnya enggak. Lalu ada alis tambahan di atas windshield, terus handle rem pakai KTC. Untuk hand gripnya kita pakai merek Haris, udah pasti ya, pada tahu ya mereknya ya. Untuk joknya pakai Eropa style. Di sini ownernya request warna merah, kombinasi merah sama lampu bagasi. Nah, bagasinya saya kasihin switch aja. Nah, ini dia. Oke, untuk bagasi udah, lalu upgrade CVT dan saklar NS200. Voltmeter kita pasangin koso. Oh, iya. Sorry. Lupa saya. Oke. Dan dengan barang full CNC, lalu klakson Denso waterproof. Gimana sih, Ra? Check it out. Enak. Nah, ini sesuai request ownernya. Alisnya bawah, atas, sen kiri, sen kanan. Oke, lalu hazard. Nah, hazardnya nggak balapan ya. Lalu tes klaksonnya, no. Klakson di dual tone. Windshield-nya jadi nyala tuh kalau malam. Ada garisnya. Lalu ke belakang, nah ini punya micin nih, di kudeta nih, stop lampnya micin di kudeta. Nah, ini model baru, jadi hybrid kombinasi sen running model baru. Kebetulan runningnya lebih smooth, lebih cepat sedikit. Oke, tes sen kiri, no. Sen kanan, lalu hazard. Nah, aslinya running. Oke, di rem. Alright. Lalu voltmeternya kita lihat. Nah, ini dia. Untuk upgrade lampu utamanya, motor nyalain dulu. Seberang-seberang karena ini posisi di atas ya, posisi di atas, nyorotnya agak ke bawah, terangnya sampai ke bawah-bawah, ke atas-atas. Oh, orang lewat kelihatan. Pas beam terang bingit pokoknya. Nah, untuk defilainya sendiri ini RGB, cuman ada miss penaruhan devilnya ya, staff saya. Jadi nanti 2 bulan lagi Om Hermanto mau saya bikin PR nih buat balik kemari. Nah, ini alamatnya. Nah, ini ownernya. Gimana, Om? Mantul ya. Oke. Okay. Bila Anda berminat modifikasi kelistrikan, kedai Redes ada di Purwenta, patokannya Hunter Busway. Ingat, tapi itu mindset, bro. Thank you.